Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurillah wassalatu wassalam Ala rasulillah uh, Ayah bunda dimanapun berada Sebentar lagi kita akan masuk uh, hari raya Idul Adha di mana sebagian kaum muslimin pada saat itu dia berkurban atau beribadah karena itu di antara keutamaan bulan-bulan Zulhijah -bulan ini. Nah, apa yang perlu kita ketahui pada saat kita ingin melaksanakan kurban ini? Kita harus tahu bahwa la <tuh> yanallahu lahu walaki takwa jadi saat sekarang ini bukan berarti bukan ontamu dagingnya darahnya itu tidak sampai di Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanalahu takwamu akan. tetapi yang sampai di Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa kita, keikhlasan kita bahwa apa yang kita lakukan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menunjukkan ketaatan sami'na wa ata'na Kemudian pada saat itu harta yang kita miliki, kita belikan kurban, kemudian kurban ini kita sembelih untuk apa? Kurban ini kita berikan kepada orang-orang sebagian untuk kita, sebagian untuk keluarga, sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Apa yang Allah mau di sini? Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Kemudian Allah mengajarkan juga kalau sudah kita melakukan kurban pada saat itu, ya itu dapat dalam surah al inna a'tainakal kautsar lirabbika wanhar maka kita dianjurkan untuk berkurban menyembelih maka kita semakin baik tunduk taat total kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ingat semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala mengorbankan pada saat itu apa yang bisa kita uh, lakukan kemudian kita care dengan orang lain apa itu care dengan orang lain kita berbagi dengan mereka jadi banyak sekali hikmah pada saat bulan kurban ini kita pada saat itu menunjukkan tunduk kepada Allah, kemudian mengasah rasa apakah peduli kepada orang di sekitar kita, apalagi saat sekarang ini banyak di antara kita ini diuji ya diuji dengan materi, diuji dengan sakit, diuji dan dan berbagai macam perihal dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak mampu memberikan mereka yang terbaik, tapi kurban-kurban kita ini mampu menjamah mereka. Mampu pada saat itu e, tanda kasih kita kepada mereka, maka lakukan ini penuh keikhlasan, lakukan ini penuh Kerelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan pada saat itu, maka lakukanlah yang terbaik. Kalau sudah kita melakukan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan itu dengan penuh keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan penuh ketakuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau sudah kita loyal kepada Allah, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka pada saat itu, setelah kita tunduk kepada Allah, maka Allah akan tundukkan apapun yang di sekitar kita di muka bumi ini ingat kepada siapa ditundukkan bumi ini kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala berapapun yang kamu keluarkan yang kita keluarkan untuk berkurban fahuwa Allah pasti akan menggantinya selamat menikmati kurban ini selamat bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala mengorbankan segala sesuatunya yang saat sekarang ini kita pertuhankan kemudian kita mengafraid diri mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi taala ou baracatos.